orang apa parti eh. Hmm. Kerajaan hati ini. Dia melibatkan kolesterol juga tu kalau tinggi hati. Itulah. Itulah macam kadang-kadang ni lah. Apa? Orang kecil pun kadang kena dia kadang. Ya, orang kecil ni kadang-kadang kolesterol jahat. Kolesterol tinggi. Dia kolesterol. Apa lagi orang tua? Apa lagi orang gemuk macam aku? Kita kan tak tentu kan. Sebenarnya kolesterol ni dia ada dua. Dia kan ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Dia yang bacaan yang ketiga tu yang bahaya tu yang apa? Benda apa tak trigger? Apa trigger benda tak? Dari bacaan yang ketiga tu. Akak apa ni sebab kolesterol jahat yang memang paling jahat kan. Jahat kan. Hehehe. Oh, segam. Dan satu lagi tu kolesterol jahat tu biasa je. Itu. Akak awak ni perut ni boncit. Risau kenapa tau. Sisi dia jauhkan. Anak aku ni sekolah siapa nak ambil dengan tak jauh-jauh. Takut sis. Oh. Pergi lah cek. Nanti dulu lah 28 tu kan sekali agung. Cek 28-29. Tu pegang dia tu dah tahulah tu keseluruhan sakit dia tahu macam tu. Sebab tu nak try untuk kau baru nak buat yang first tu ke? Ya. Yeah. Oh. Sebab tu nak get ready ni ha. Tak, dia kadang-kadang macam apa itu dia kadang dia tak dia nak tengok. Dia tengok paling penting dia tengok bacaan darah, gula dengan air kencing. Sebab macam itu bulan 8 orang. Yalah yang ni kan. Jadi kau kat PKU ke yang bukan? PKU lah kot. Yang ramai-ramai yang saya tahu. Yelah sebab dia kesihatan tu. Sebab kalau ada yang lain tu dia kolesterol lah. Gula, darah. Dia yang lah gula. Gula dan darah. Lepas tu dia tak. Nanti dia tengok tu macam kan biasa urin. Lepas tu kolesterol. Macam kita orang semua macam dari satu bacaan ni BP. Macam kita orang tinggi eh. Tinggi lah. Dia kata macam yalah, macam balap macam orang kata average yang 40 ke atas dia macam kira okey lagi lah. Okey lagi lah. Cuma macam dia ada tinggi sikit lah. Satu orang lah tu 1-3 kot. Dia tak boleh lah stress kan. Betul. Betul. Tua ni stress tu yang bahaya. Kesihatan tu. Dia boleh pakai kesihatan. Dah siap tu air bos. Kata yang penting ni jangan makan. Macam ni je lah. Malam kakut je kak. Oh, sebenarnya tak elok juga. Ya. Tapi dia mula putih. Oh, tak elok. Kalau tu tengok pada kajian sains, doktor pun cakap, oh sebenarnya tak elok. Satu baby makan tu. Tak elok lah. Baby memang doktor nak suruh dia besar. Boleh tak sambal belacan ni? Pedas kan? Ambil bau je sedap pun dia. Masak apa tu? Kari asam pedas ke? Kari ikan ke? Kari ikan. Kari ikan sedap? Ikan ni ikan apa dah tadi? Tak. Macam tak best. Ambil ayam. Ambil kuah dia je. Dia punya labu baru masak tadi. Masak pula. Nak tengok akan kau berjaya ke tidak? Yang tak makan nasi. Masak sendiri lah. Ini pada masak pun. Akak dah nasi pun rasai. Iya lah. Ya kan nak puasa pula. Selak. Ikan ni lah. Masalahnya fikir kalau puasa, nanti nak berbuka akak kau ni mantap memang tak ingat dunia. Sebab tu orang cakap puasa dia kurus tak? Akak puasa tak kurus. Berbuka dia sekali makan. Akak tak ulang-ulang lagi. Dia okey enggak sebenarnya. Lepas semayang portion je. Betul. Kena jaga portion. Lepas semayang tu aku nak hantar tengah dunia.
Tapi lebih dengan rasa protein ke apa? Aku fish lah. Dia rasa sedap. Tekak tu rasa sedap. Makan ni weh. Hari Rabu cakap, besok, besok tak makan lah. Takut berat naik. Berat naik tak apa kot. Tak tahu dia macam... Dia ada kerja manis, dia ada tinggi. Risau ni lah. Tak ada guna lah. Sedap juga lauk macam ni. Ayam. Kan? Tenggoreng tu. Kan bakar, kan goreng. Bakar dan kuali lengsi. Seng, seng, seng. Nak? Nak ikan? Tadi kuingkan anak nasi. Itu beli tu dah. Yang kat pasar tu. Apa? Satu mangkuk macam kat ad ni. RM10. Apa? Yang jual barang basah. Dia random. Ada hari dia pasar renang. Mana? Dekat depan pasar orang Tamayu. Haa. Hmm. Aku tak okey lah. Dapat beli ikan. Akak suka yang kalau Bangla tu jual petai. Murah tu. RM10 kalau kita tak nak beli, dia jadi RM8. Tapi kain dicari tu lah tak ada. Masa tu akan nak beli tapi agak batuk. Hantu yang petai. Dia kecil no. Masa pergi kimak tu cari telur mah. Oh, memang kau anak kau. Anak kau. Ah, dia tak ada telur besar, tinggal telur grade E. Nak tak nak, ambil je lah. Tapi apa E? Grade E pun dah mahal. Kalau makan grade C. Tapi grade apa tu? Grade B tu? So, dah sabar tu nak balik kebun, duduk kat kebun. Bela ayam, bela itik. Tapi akak tak makan tau yang kampung. Grade E akak beli apa? Sekopat? 12. Eh, hari tu kita beli grade C. 12 unit. Pakcik dekat Tamayu. Dah sayang-sayang sikit. Tak, dalam situ lah kak. Sini nak ambil nombor dia. Hari tu nak suami beli dekat kedai. Macam yang Bangla ke apa ke. Dekat kedai runcit cacing. Sebabkan grade B 14.5. Mana dia dapat tu? Tak tahu. Bangga tu. Bangga dia ni. Siapa panggil dia pemerintah negeri? Kan. Sebab yang tengah malam dia je buka yang ada delivery. Soalnya ni luar dah naik, mana nak turun. Rumah flat. Ada berapa? Tengok berapa? Ada 4. Nak beranak je kan, hati-hati je. Ada sampai ke bawah mencecek, dia betul pun. Betul-betul naik tangga. Habis dia keluar apa? Naik tangga. Dulu akak duduk dengan pantai dalam. Tingkat 5 mak penatnya, orang naik tu naik dan naik bas. Tinggi je kan? Naik rati. Tangga dia naik tu dah kecil-kecil. Kawan orang tu dah situ. Abang angkatkan bantal, tilam tu semua je lah. Siapa angkat awak? Jangan, terbuat anak tau. Anak bawa kita dulu. Dah besar dah tu. Alah, bagi upah. Oh. Dia dengan apa? Suku dia tu.
Sebab ada ikan beli kat Cik Mat itu. Harga okey tak? Oh, naik. Dalam ni kat Cik Mat. Tunggu ikon saya pulai tu nak buka. Allah, bila nak buka. Akan dibuka tak buka-buka tu. Tak, kat ikon saya pun tak berkenan di hati. Ini okey tak? Nanti kadang-kadang ayam ni. Jepsal je, Cik. Dekat Kimat akan tak beli ayam. Kalau beli pun ayam tua. Ayam muda dulu dia orang ada cakap kan. Dia orang tipu timbang. Sedap ni. Dah panas lah. Tadi hujan. Jangan jiran tu tolong angkat baju sudah. Gajian dia tolong angkat baju. Kalau baju abang tak bagi. Abang tak bagi. Banyak ke bajunya? Cukup je pasal pakai tangan. Baju harian tu. Tak sama gitu. Baju itu tak banyak. Lagi boleh pakai 2 hari tu kan. Jimat karen. Mesin basuh pun ke karen banyak juga. Gedak je lah. Baju banyak. Pakai tangan je rendam. Rendam dulu. Rendam dengan sabun ke pewangi. Lepas tu besok je basuh. Rendam. Baju budak tak sabun dah pun. Kalau kecuali kalau ada kencing ke apa tu lah. Bila sabun kan. Kan dulu duduk kampung main tanah main apa kan. Rumah dia. Mana ni tukangan ni baju tu 2 hari lah kan. Abang boleh lah kena ni. Kadang-kadang dia terkencing lah keluar. Akak tak boleh. Setiap kali duduk dapur, lencun habis. Banyak anak ke? Lepas pampers kan nak? Umur 3 tahun. Berasa sendiri lah. Berasa rimas ke macam mana? Jangan tak rasa rimas, akak ajar dia. Nak pergi sisi, pergi susu, nak pergi apa, masuk bila air. Lagi nak cincin, kata dia, masuk bila air. Tanggal pampers. Kenapa dia tak nak pakai? Lihat tu. Abang. Dia kata tu kecil. Alhamdulillah lah. Setakat ni masuk ajar lah. Masuk ajar. Kita nak kena trik dia. Beli. Dia jamban duduk. Kena beli tangga tu trik dia. Warna-warni. Masa dekat dalam perut lagi akak dah bacakan dia ayat yang suci. Masa dia tidur, Fatihah, semua ikut air kursi semua kan. Keluar tu kan, bila kita nak tidur kan kita bacakan air kursi apa. Umur 2 tahun dah hafal tau air kursi. Dia ikut. Al-Fatihah tu dah hafal dah semua. Ada dia punya video. Akak ambil. Pelak-pelak. Bila minat cacang dia je. Kan pelak-pelak lah tapinya. Tapi itulah dia. Kalau tidur, itulah. Yang akak baca-baca kan, ingat dulu. Dia orang kalau bercakap kan, ikut kita bercakap. Budak tengah putih lagi otaknya. Kita masukkan elemen-elemen macam itu. Okey lah. Dia semayang ngantuk kan. Orang pun tak nak tidur malam. Wah, aku kedua. Sekolah tadika pun cikgu dia habis ikrak. Umur 5 tahun atau apa tu dah masuk habis. Cikgu dia, teacher dia bagi hadiah Quran. Senang dah naik Quran. Sekutlah dari satu. Katam. Tak katam lagi lah. Masa tu on off on off. Mak dia dah jenam kan. Dah 3-4 dah katam dah anak orang. Yang cikgu selalu ambil dia kalau ada ada katam Quran atau pentas semua cikgu memang selalu ambil dia orang. Akak cek juga bacaan dia. Walaupun akak tak pandai, akak tengok bacaan dia. Masa tu hantar dekat taska,
Dia melarah Haji Fatih. Eh, kau ni kenapa ni? Pendek. Lepas tu panjang semua kedah ni. Dia tak hantuk lagi kat atas sekarang. Tajuk tu ni. Sekarang dia pula ngada kita. Ni lah apa? Berlimping tadi kata ni Hani. Satu. Untuk kerang. Hani memang rajin masak. Pagi dah masak dah. Dia dah masak-masak. Dia ke, dia freezer kan. Dia frozen kan. Dia dah. Tinggal yang kecil dengan dia. Habis belajar lah. Cepat je lah. Kak ni berapa? Dia lagi kot. 30 berapa? Beh kot. 30 ke 40? Masa 40 ke apa je lah. Nanti kita tanya umur dia. Okay. Dah ada anak darah tu belajar kat Sarawak. Dia nak ke Sarawak. Jauh Nas. Tak kena Nas dengan Nas yang di Sarawak. Dapat situ kan ni. Kau dapat kawan Sarawak. Kucing lagi lah. Dah lama ni. Naik bot ngeri tu untuk dia. Suami akak Serian. Cik baik bukan yang naik bot tu semua. Rumah dia tu tepi jalan raya. Tepi dia utama jalan tar. Bos kalau naik bot pensan aku. Boleh ke? Ngeri. Masa sepi-sepi je. Ya. Dia punya bot tu nanti kan macam nipis-nipis bot dia kan. Sampai. Dia punya arus dia kan laju. Kita tak biasa. Dia orang biasa okey lah. Buat dia ini. Dia orang pandai sebas duduk dekat daun. Akak tu nak pergi kebun ni. Dia takut. Dia orang sana orang mana-mana. Apalah yang dia jawab dengan makwa, pakwa dia.